Selamat datang di channel Liga Bola Indonesia. Hikmah di balik periode sulit Persija, Sudirman temukan pemain potensial masa depan Macan Kemayoran. Tapi sebelum masuk ke video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita tentang tim kesayangan kita. Hikmah di balik periode sulit Persija, Sudirman temukan pemain muda potensial masa depan Macan Kemayoran. Ada hikmah di balik periode sulit yang dialami Persija Jakarta pada musim Liga 1 2021. Hal itu adalah bermunculannya sejumlah pemain muda potensial yang dimainkan pelatih Persija, Sudirman, menggantikan peran dari para pemain senior yang punya nama besar di skuad Macan Kemayoran. Satu di antaranya adalah Braif Fatari diturunkan pelatih Sudirman pada babak kedua menggantikan Makan Konate tepatnya pada menit ke-88. Meski tampil sebagai pemain pengganti, Braif sukses mencetak gol pada menit ke-90+1, sekaligus menggenapkan kemenangan Persija atas Tira Persikabo menjadi 4-0. Pelatih Persija Jakarta, Sudirman menilai Irfan Jauhari tampil bagus saat dipercaya sebagai striker ketika menghadapi Tira Persikabo pada laga lanjutan BRI Liga 1 di Bali, Minggu malam tadi. Irfan adalah pemain bagus yang mampu mengisi beberapa posisi. Penampilannya membantu teman-temannya di lapangan, kata Sudirman seperti dimuat Antara, Senin. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Kompiang Sujana, Denpasar, itu, Irfan yang berposisi asli pemain sayap melesakkan satu gol untuk membantu Persija menang 4-0 atas Persikabo. Sudirman mengaku telah meminta Irfan berganti posisi karena melihat pesepak bola asal Ngawi, Jawa Timur, itu sangat berpotensi menjadi striker. Kemenangan ini sekaligus jadi pembalik situasi di Persija setelah 3 laga sebelumnya selalu kalah. Sudirman menilai Braif yang masih berusia 19 tahun merupakan pemain muda Persija yang sangat potensial. Pasalnya, Braif yang tampil dengan menit bermain sedikit di laga ini mampu memaksimalkan peluang yang ia dapatkan menjadi gol. Braif adalah pemain muda potensial yang kita punya ya. Dia hari ini mencetak gol. Tentunya ini hal yang bagus untuk dia, tentunya selalu berjuang, selalu punya motivasi walaupun dia bermain dari cadangan, tapi dia main maksimal hari ini, kata Sudirman. Kita tahu tadi Konate terlihat lelah sehingga saya tarik Konate, memasukkan Braif. Alhamdulillah Braif bisa cetak gol, sambungnya. Selain Braif Fatari, saat menghadapi Tira Persikabo Sudirman juga menurunkan dua pemain muda lainnya yakni Doni Tri Pamungkas dan Rangga Widianisa. Sudirman pun memuji kedua pemain muda tersebut meskipun mereka harus diganti pada babak kedua. Ya, Doni dan Rangga bermain cukup bagus ya, walaupun tadi Doni kita tarik karena kamu mau menyerang lebih tajam lagi, kata Sudirman. Mereka adalah pemain muda kita. Mereka bisa main hari ini karena kita hanya punya rest 2 hari saja, sehingga saya harus rotasi pemain-pemain saya agar bermain lebih fresh, pungkasnya. Dengan hasil ini, Persija bertahan di peringkat ke-7 dengan mengemas 41 poin dari 30 pertandingan. Sementara Tira Persikabo berada di posisi ke-12 dengan mengoleksi 34 poin dari 31 pertandingan.